Semangat cinta tanah air juga terasa banget auranya pada pasangan bule sama Batak, Melanie Ricardo Tyson Ling, saat merayakan 73 tahun Indonesia Merdeka di lingkungan rumah mereka. Ceritanya nih, Melanie Tyson diminta jadi juri dan MC di acara lomba karaoke yang jadi puncak acara 17-an di sana. Hai Vanessa! Welcome back to our channel. Hari ini kita ada perayaan 17-an, acara puncak, ada acara karaoke, rame-rame. Karet juga pengen karaoke. Dan Mami sama Deda sekarang didampuk menjadi juri. Yeay! Wah, cucok tuh Mami Melanie. Biar makin akrab deh sama tetangga. Senanglah. Jadi bisa mengenal siapa tetangga di sebelah-sebelah kita. Nggak mau mentang-mentang kita dianggap sebagai public figure. Terus kalau ada masalah, mentang-mentang bayar ada apa-apa, baru minta tolong tetangga. Hebatnya, semangat 17-an nggak cuma dirasain orang-orang dewasa. Anak-anak juga dong pastinya. Chloe, putri Melanie, dan sahabatnya Cutpa juga semangat. Nah, biar makin semangat, coba kita kasih tantangan. Setuju dong? Kalau gitu, langsung aja kita masuk ke segmen I Dare You. Tantangan pertama. Buat buktiin anak-anak juga punya semangat cinta tanah air di tantangan ini, Mami Melanie tantang anak-anak untuk nyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang. Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Menjunjung tanah bagus. Airku, tanah airku Indonesia. Yeay! Good job! Semua bisa nyanyinya. Apalagi Chloe, semangat 45 banget deh nyanyinya. Keren! Kalau gitu, satu medali emas buat Chloe. Yeay! Waduh, udah waktunya Mami Melanie sama Daddy Tyson berangkat ke acara lomba karaoke nih. Tantangannya nanti dilanjutin ya. Sekarang, ayo kita kemon. Oke, mari kita jalan. Let's go! Begitu sampai di lokasi, gak lama setelahnya, Mami Melanie sama Daddy Tyson langsung dipanggil ke atas panggung. Kita panggil, Melanie Ricardo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya warga komplek Bidalindo tercinta. Sementara Mami and Daddy lagi sibuk di atas panggung, Chloe sama Cutpa gak sabar lanjutin tantangan. Habisnya Cutpa belum dapat medali kan? Oke, sebagai pemenang tantangan sebelumnya, Chloe kasih tantangan ke Cutpa. Tantangannya adalah nyanyiin lagu Hari Merdeka. Mantap jiwa. Biarpun suasananya lagi rame orang, Cutpa tetap semangat nyanyinya. Keren abis. Untuk semangatnya, Cutpa dapat medali emas. Yeay! Baiklah, sekarang kita kembali ke laptop ya. Hah? Maksudnya, kembali ke Mami Melanie sama Daddy Tyson yang lagi sibuk nge-MC dan juriin lomba karaoke. Ibu-ibu, saya mau menyapa juri dari yang paling berkompetibel sampai yang tidak berkompetibel sama sekali ya untuk bernyanyi ya. Paling kiri bapak siapa, Van? Roni Gondrong. Pak Roni Gondrong? Udah gak gondrong, Pak. Udah gak gondrong ya, Pak ya. Udah tandus kayak suami saya ya, Pak ya.
Biar lagi sibuk nge-MC, Mami Melanie sempet-sempetin suapin Chloe Maem. Mami Melanie memang paling TOP BGT deh. Top banget. Ngomong-ngomong soal Chloe bisa nyanyiin lagu dari Sabang sampai Merauke nih, memangnya Mami Melanie yang ajarin. Kaget tuh sebetulnya Chloe nyanyiin lagu dari Sabang sampai dengan Merauke bisa sendiri. Ternyata di sekolah mungkin dia ngapalin. Kaget banget kakak bisa nyanyiin full. Karena biasanya cuma nyanyi, ya anak kecil kan zaman sekarang nyanyi lagu-lagu yang ngetop. Despacito, nyanyi-nyanyi lagu-lagu Inola, lagu-lagu yang ngetop sekarang. Oh gitu ceritanya. Semoga aja lagu kebangsaan kita tetap lestari dan tetap jadi perekat negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai. Amin. Terima kasih doa kita, Taizen dan Indonesia. Semoga selalu aman. Gak ada bom, gak ada gempa, gak ada hal yang aneh-aneh. Pokoknya kita bisa selalu semuanya dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Indonesia, tanah airku. Hai Mama Kece, balik lagi nih di Mama Kids. Apa sayang? Mau yang big? Panggil mbaknya dong, mbak sini gitu. Hai mbak gitu. Hai mbak Femi. Ini Samantha penasaran nih, di sini kan ada dua jenis ikan nih ya. Itu ikan apa aja sih? Nih yang besar nih aku pegang ya. Boleh. Mana tuh deh? Ini namanya ikan bambu atau bambu syak. Oh bambu syak, apa sih? Bambu syak. Bambu syak. Ada satu lagi sih mana? Oh itu dia. Ini lebih kecil namanya ikan hiu toke atau giko syak. Oh ini giko syak, apa deh? Giko syak. Tadi bambu syak, ini giko syak, mama yang pegang ya. Ih lucu sekali. Esa berani gak? Berani ya pegang? Ih hebatnya. Lihat ya Samantha, udah mulai berani kan, kok tadi masih takut-takut. Nah untuk mama kerja di rumah jangan kemana-mana ya, karena setelah ini